Ada capek Rendra. Capek gue juga. Tong, gue habis pulang syuting FTV, men. Serius lo? Di itu jauh lah biasa. Tangerang. Nagrek Sukabumi. Oh. Enggak lah, Bali, Jogja lo tahu kan jadwal syuting FTV gue tuh padat banget, tong. Iya, sama gue juga. Apa itu lo apa jadwal? Syuting jauh banget gue di Tebet besok dikit tuh. Jauh dari mana? Wah, itu dekat, Mas. Jauh dari sini jauh loh. Iya, tapi kalau jadwal sama jadwal gue kan ya padatan gue kan. Padatan lo, padatan. Kalau misalnya gue kan ya ada model video klip. Belum ya? Belum, Mas. Belum, Mas. Tunggu. Sorry. Tunggu ngobrol dulu bangsa 2 jaman ya, yeah, baru masuk. Tunggu ya. Tunggu honor dikirim baru masuk sini. Kalau lo belum dikirim lo enggak usah ke sini ntar aja. Iya, benar. Capek main gila. Capek gue capek. Jadwal gue tuh padat banget, gue tuh butuh refreshing tuh, butuh holiday. Benar. Gue benar-benar mulu dari tadi ya. Iya. Lu banyakan dikit nama ngomongnya. Ya lu penyiar, gue kan bukan. Oh iya. Gue butuh holiday, you know. Gue juga butuh holiday banget, gue butuh liburan gue. Gue selama syuting selalu serius. Oh, holiday itu liburan tuh. Oh, masa sih? Bukan ya? Holiday itu apa? Holiday liburan itu. Ya benar-benar. Ya, jadi gue juga capek banget. Ya. Syuting terus, kemana-kemana gitu, jauh-jauh. Gak pernah dijemput, gak pernah dianterin. Jalangkung dong? Kayak jalangkung, ya bener. Dateng gak dijemput, pulang gak dianter. Oh iya. Aduh, refreshing enak kali itu ya. Refreshing enak. Ngapain biasanya? Lu refreshing biasanya kemana? Refreshing itu biasanya buang-buang duit gue foya-foya. Gue bayar-bayarin orang gue. Iya, ah? Bayar-bayarin orang. Oh gitu? Sombong ya ini. Sombong banget pokoknya. Sombong ya. Oh ya, susah gue sombong soalnya gue gak punya duit. Ini tadi seharusnya, ini yang seharusnya masuk udah masuk. Dia tadi kagak masuk-masuk nih. Pak, ini saya agen perjalanan kebetulan mendengar percakapan Bapak berdua tadi kan. Kita ada paket pas bulan madu. Kalau gue sih gak apa-apa ya. Kalau gue sih gak apa-apa. Gak apa-apa kan? Kalau dia gak tahu gue. Gak apa-apa. Kamu menghina ya? Loh. Bulan madu. Iya. Ini anniversary kita kelima. Wah. Jangan saya ngajar loh. Kasar banget nih tangan loh. Ini kan bukan nyuci ini. Oh iya benar, sama. Iya. Saya adalah dari agen perjalanan ingin menawarkan paket holiday. Hmm. Oh, terlambat. Holiday. Iya. Untuk bapak-bapak berdua. Oh, sapu. Holiday. Ayo lah ya. Buat minum. Oh? Holidah. Oh, lidah buat minum, buat mencak, buat jilat. Lo gak tahu? Kan macan kalau minum pakai lidah. Oh iya benar juga. Macan-macan. Indra Birowo luar biasa. Wah, memang ini Indra Birowo ini. Ada juga yang buat nyedot. Belum, ini tunggu dulu. Buat nyedot ada. Apa? Holintah. Oh begitu ini ya. Indra Birowo. Gerak. Kamu mau apa ini? Saya menawarkan tadi mau holiday, paket. Ya, saya boleh duduk, Pak? Enggak usah, duduk di bawah. Baik ya. Saya menawarkan paket holiday yang enak-enak gitu, Pak. Iya. Agak-agak gepeng lama-lama ya. Iya benar. Apa-apa? Itu pokoknya seru dan fun. Mau lihat yang pertama? Mau. Kita ada beberapa paket. Yang ini yang pertama nih. Ini, Pak. Ini mancing. Oh, holiday-nya mancing paketnya. Iya, paket mancing. Ya ampun, sis. Cucok deh, Nek, mancingnya. Ih. Ini adalah Balotelli. Ini mau enggak? Kenapa lo ngomong apa maksudnya? Nawarin gue mancing. Iya, mancingnya sama dia tadi. Mancing sama dia itu. Paketnya sama yang itu tadi tuh. Itu bukan Balotelli, Balotello. Balotello. Soalnya ungu. Benar. Ini gimana, Bapak? Mau, aku mau mancing. Mancing aku sama yang mancing. Itu mau ya? Iya, mau. Tapi jangan terburu-buru. Mancing itu nggak bisa lurus kan? Mencong itu. Oh iya. Mancing? Mancung. Mancing itu ya lo bersih-bersih diri pakai air terus pakai putih. Mandi sambil bleaching. Yeah. Kurang ya. Kurang. Kalau kurang kamu bisa tidak. Mas Danang. Mas Danang. Kurang. Ini saya menawarkan beberapa paket mancing yang ada manfaatnya. Contohnya bersama orang tadi itu melatih kesabaran. Selanjutnya adalah ini melatih keseimbangan bapak-bapak. Oh. Misalnya kayak gimana? Ini nih kita lihat. Nih lihat nih Pak. Gede juga ya? Ikannya. Iya benar. Keras ya kayaknya. Apanya? Itu besi di belakangnya tuh. Oh iya benar. Fondasi belakangnya. Licin. Apanya? Ya ikannya licin. Oh, iya. Perahunya kebulat itu. Kalau bapak berani itu buat melatih kesabaran. Kamu mau? Aku gak mau. Aku mau jadi ikannya. Licin soalnya. Terus dipegang-pegang gini aja. Amai tadi. Mantep, cengkramannya kenceng. Gue pikir tadi Dudi tuh yang
Wah, yang tadi ya. Sama-sama. Cuma agak ten aja ya. Sekarang kita akan lihat lagi. Yang ini mancing, kenapa kita saya menyarankan mancing itu refreshingnya dapat, have fun-nya dapat. Contohnya kayak yang gini nih. Have fun-nya apa ya kalau nunggu melulu ya? Ini makanya nih kita. Coba lihat. Is. Waduh, tanahnya gemes lagi tuh. Yang pink kan? Aduh. Ikannya mana ya? Ini dua. Itu nih dua ini ikan nih. Repot juga ya kalau mancing terus dijorokin ya. Lanjutin dong, lanjutin videonya, pengen lihat pas keluarnya deh aku. Pas keluarnya kita slow motion. Biasanya kan diterusin. Kalau enggak sabar biasanya diterusin dikit. Tergantung bufferingnya cepet apa enggak. Apa buffering? Saya langsung beli. Oh, langsung beli? Masih beli dia. Iya, makanya. Ini ngomongin apa ya? Lanjut dulu. Buat ikan. Kita juga ternyata memancing itu bisa melatih nyali. Nyalip itu. Nyalip. Kita akan lihat nih. Nah, ini. Ush. Lihat itu bapak-bapak masih naik stroller bayi. Itu bukan stroller. Bukan. Wow. Gede banget itu. Ya. Ketinggalan. Balik lagi bere. Ditinggal. Kok di slow motion? Ditinggal. Ini sebenarnya siapa mancing siapa itu? Ini kenapa tukeran tempat ya? Iya. Ikannya bilang, oke gue di darat atau di laut? Gimana mas? Gak sih, kurang ya kurang. Coba ada yang lebih menarik lagi gak mancingnya itu? Mancing itu, bapak jangan meremehkan mancing. Mancing itu tidak sekedar menunggu. Mancing itu harus melihat kondisi sekitar supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tujuh. Kita lihat nih. Coba. Ini, mancing di tembok Cina. Aduh. Makanya mancing jangan tsunami, mas. Oh, ini mancingnya masih tsunami. Gue rasa emang mau bunuh diri dia. Itu nekat ya. Saya harus masih meyakinkan sama bapak-bapak supaya pergi memancing bersama saya. Mancing itu bisa bikin gaya, bapak kan udah stylish, bapak kan keren banget. Oh iya dong, saya ini gaya Justin nih. Mancing itu bergaya, classy, kita lihat nih. Classy itu apa? Itu kelasnya si Tesi. Ini lihat deh. Ini penuh gaya kan nih orang nih? Ih, gayanya sih udah oke nih. Iya kan? Gaya membingung. Iya. Oh, itu dia mau mancing putri duyung. Menggunakan dirinya sebagai umpan. Itu dia enggak bisa bedain mana lempar lembing, mana mancing. Iya. Ada lagi? Ada lagi? Atau lagi dong, please. Kita banyakin aja. Kita gini-gini doang. Enak ya gini-gini. Mancingnya rame-rame dong. Ya, iya. Mancingnya di mall dong. Mancing apa itu, Mas? Hah? Mancing diskon. Iya. Kita akan lihat ya. Kalau yang ini kita berhubungan sama mancing rame-rame ini. Mana rame-rame cuma berdua ini. Tahu. Ini rame-rame. Itu ngoper aki ya? Ini rame-rame pas dia nyebur orang pada ngerubung bro. Emang yang dibawa apa sih? Kayaknya berat banget. Aki mobil. Aki motor. Dari tadi ini yang gak seru kayaknya mancing ya. Yang seru dong. Lo mancing gue yang seru dong. Mancing. Ini Mas Indra ini susah lo belokinnya lo Mas. Jadi ikan itu kalau udah dipancing itu harus dipertahankan. Itu serunya memancing. Ya kan? Oh, oke. Okay. Jangan sampai kejadiannya seperti ini. Nih lihat nih. Gede-gede juga ini. Ini udah pamer-pamer kan nih. Kok udah dipancing? Punya aku lebih gede nih gitu. Nah kan. Dicolong. Dicolong siapa tuh? Anjing laut. Anjing laut. Sidok. Iya. Ada lagi. Gak cuma anjing laut yang harus diwaspadai oleh para pemancing, tapi juga ikan-ikan lain. Kita lihat nih. Ikan apa tuh? Ini ikan teri kayaknya nih. Lah, ini punya aku. Lo tangannya diberi juga. Itu dia. Seru kan mancing? Seru. Gak cuma nunggu doang.
Kira-kira. Yuk, kemancing yuk. Langsung yuk. Yuk langsung. Ya, mancing dong. Yuk, kita mancing kemana? Yaudah, yuk, ayo, kita mancing. Ya udah, ayo kita ke Tanjung Priok, Hah, kemana? Kanyer, ayo. Ngapain? Ayo kita mancing. Jangan, enggak usah. Enggak usah jauh-jauh, di sini aja mancing duduk. Kok mancing di sini enggak ada apa? Semuanya duduk. Enggak ada ininya. Udah semuanya duduk, saya udah siapin semuanya karena kita juga mau holiday kan. Duduk. Duduk udah duduk semuanya ya. Kok duduk sih? Mancing apa ini? Nah, kita mancing. Ayo. Ini Mas Indra, ini Mas Tato, ini aku. Ayo. Ini kayak mainan anak gua nih. Ayo. Dapat. Aku balong. Dapat. Komentar udah. Komentar nontonin aja. Bisa langsung dimakan ya. Curug lu. Apa? Enak bro. Aku gak dapet-dapet. Muncrat. Apa? Lah, dihancurin. Ikan gua lo hancurin. Ikan hancur. Ikannya udah wafat. Oh iya, iya. Mari kita kubur. Apa, apa. Oke. Komentar. Terus ininya buat apa, Pak? Pak? Aku dapat pemancingannya. Pak, apa ininya buat apa, Pak? Ini buat mancing di mall. Gimana caranya ya? Oke, komentar. Kita masih mau main-main di sini. Komentar kalau masih mau nonton syukur, nggak mau nonton ya udah. Ya, kalau nggak mau balik lagi juga nggak apa-apa. Kalau yang mau balik lagi jangan kemana-mana, tetap tidak komen. Coba ulang lagi videonya. Awas yang gak lucu. Ya pasti gak lucu lah. Ayo ulang lagi videonya. Stop. Itu tengah-tengah ada hantu. Eh, elah.